Masalah penyalahgunaan narkoba bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa narkoba itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunanya tanpa resep dokter. Sejauh ini Kepala BNN Kabupaten Belitung Dik-Dik Kusnadi senantiasa bekerja keras melakukan sosialisasi. Sejauh ini peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika psikotropika dan obat-obat terlarang pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama. Ya, saya Dik-Dik Kusnadi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung. Hari kemarin adalah Hari Anti Narkotika Internasional, di mana seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Belitung, harus sadar. Ini adalah hari bentuk keprihatinan terhadap banyaknya korban akibat penyalahgunaan narkoba. Kesimpulannya, penyalahgunaan narkoba sudah terlalu banyak menimbulkan penderitaan, kerugian, dan kematian yang terus berjatuhan. Yang kedua, sudah tidak mengenal strata dan profesi, semua dihajar. Maka kehadiran kami, pertama, ingin memberikan kontribusi untuk percepatan pembangunan Belitung menjadi Belitung yang sehat, sejahtera, dan anti-narkoba. Yang kedua, tugas kami, misi kami adalah mencegah dan menyelamatkan warga Belitung dari bahaya narkoba. Ketiga, caranya. Nah, caranya ini, karena tadi saya katakan sudah tidak mengenal strata dan profesi, maka cara yang paling tepat kita harus melibatkan seluruh kalangan tanpa kecuali untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Optimisme saya satu. Semua orang tua ingin anaknya selamat, termasuk para bandar, pengedar, bahkan sindikat sekalipun tidak ingin anaknya kena narkoba. Maka kami mengajak, yang belum jangan sampai nyoba. Yang sementara pakai, kita ajak berhenti dengan cara yang baik. Yang sudah terlanjur kena, yuk kita obati. Ya. Bangun kesadaran semua pihak. Untuk pada akhirnya melihat narkoba itu lebih melihat akibatnya daripada enaknya. Buka mata, buka hati. Sudah terlalu banyak yang menderita.
Untuk anak-anak kalangan milenial khususnya, jadilah contoh yang baik. Sudah terlalu banyak korban, sudah terlalu banyak orang tua yang menderita. Di dunia narkoba ini dua sisi yang berbeda. Yang pertama, yang bersih dari narkoba itu akan bahagia. Yang kena narkoba akan menderita. Saya dapat pastikan itu. Bagaimana caranya supaya bahagia tentunya? Pertama, harus sadar tentang bahaya narkoba. Yang kedua, waspada bahwa narkoba bukan hanya di depan kita, tapi sudah di sekeliling kita. Ingat, di luar sana, di dunia sana ada 800 lebih jenis baru. Perlahan tapi pasti akan masuk ke Indonesia. 74 jenis baru sudah masuk ke Indonesia. Untuk itu kita harus lebih meningkatkan upaya mengantisipasi supaya anak-anak punya pertahanan diri. Masyarakat menjadi imun, tidak mudah diajak melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, ini bicara narkoba, bicara supply and demand. Tapi saya selesaikan dulu satu hal. Yang kena narkoba itu yang bagaimana? Yang cuek, masa bodoh, tidak peduli, tidak mau tahu, tidak sadar, tidak waspada, bahkan tidak membangun kasih sayang. Ya. Ini akan mendapatkan neraka dunianya. Bukan kata saya, orang tua yang anaknya kena narkoba, dia mengatakan, saya iri dengan orang yang bisa ibadah dengan tenang, bisa rekreasi dengan nyaman, tapi kami tiada hari tanpa air mata. Itu kenapa? Karena dia menyadari dulunya cuek, masa bodoh, tidak mau tahu, tidak mau peduli. Bahkan, nih, masyarakat harus tahu tentang ciri-ciri penyalahgunaan narkoba. Ini penting untuk mengantisipasi. Maka bisa narkoba, bisa keluarga. Dimulai dari keluarga. Keluarga harus tahu. Jangan berpikir anak saya jangan sampai tahu tentang narkoba. Salah. Untuk masalah narkoba, knowing harus diketahui sekaligus untuk dihindari. Ketika anak kita siapkan, nah, ya, banyak jenis-jenis narkoba, banyak penyalahguna narkoba, kita harus berpesan sama. Ya, apapun tawarannya, apapun bujuk rayunya, dari siapapun orangnya, sudah saatnya mengatakan tidak pada narkoba. Kenapa? Kita juga harus tahu bahwa penyalahguna narkoba itu ada proses percepatan menuju ke tiga tempat. Rumah sakit jiwa, penjara, dan kuburan. Bagi mereka yang masih make, ingat, jangan egois. Kalau Anda kena, bukan hanya Anda sendiri, tapi keluarga juga ikut menderita. Ya, keluarga juga ikut malu. Untuk itu, saya ingin mengajak. Mungkin kalimatnya begini, berhenti atau hina. Berhenti atau binasa. Kenapa? Cepat atau lambat pasti terungkap. Berhenti lebih bagus sebelum dihinakan. Kalau Allah sudah membuka aib menghinakan, selesai. Kita mau ngumpet di mana? Saya sarankan. Sekali lagi, yang belum jangan sampai nyoba, yang sementara makin supaya berhenti, yang sudah kena, yuk kita obati. Ya, saya kira itu. Sekali lagi, di hari anti narkotika internasional ini, saya mengajak masyarakat untuk mari hidup sehat, jaga keluarga, dan satu hal yang ingin saya bersama-sama lakukan di Belitung ini adalah bagaimana menciptakan lingkungan bersih narkoba. Saya kira itu, ya, terima kasih atas perhatiannya dan kami tunggu sinergitasnya. Keberhasilan terlihat dari seberapa besar sinergi yang terjadi. Ya, ketika BNN bersama-sama berbagai kalangan, baik pemerintah, swasta, masyarakat, berbagai komunitas, termasuk wartawan, mari kita bangun kesadaran, ya, agar Belitung betul-betul menjadi Belitung yang sehat, sejahtera, dan anti-narkoba. Termasuk satu hal, mumpung saya ingat, Belitung sebagai destinasi wisata yang luar biasa, perlu kita antisipasi. Dengan cara dari sekarang sudah diorientasikan kepada lingkungan pariwisata yang sehat dan bersih narkoba. Demikian, terima kasih.